Sahabat Drakor, kita bertemu lagi untuk membahas 7 para pemain utama yang dikonfirmasi untuk membintangi drama BTS Universe yang berjudul IOT. Drama yang awalnya bertajuk Blue Sky kini diubah menjadi IOT, akan menampilkan pertumbuhan 7 anak laki-laki yang awalnya berada dalam situasi genting berubah menjadi orang yang berharga melalui simpati dan rahasia pribadi mereka. Drama IOT dijadwalkan tayang pada tahun 2021. Inilah sinopsis dan peran para pemain drama IOT. Yang pertama ada Jong Woo Jin, akan berperan sebagai Kim Taehyung, seorang anak laki-laki yang penuh luka saat dia tinggal bersama ayahnya yang merupakan seorang pemabuk. Namun Kim Taehyung selalu memiliki kepolosan dan berharap ibunya yang melarikan diri suatu hari akan kembali ke rumah. Yang kedua ada Jeon Jin-seo, akan berperan sebagai Jeon Jong-woo, seorang anak laki-laki yang penasaran dengan alasan keberadaannya. Yang ketiga ada Seo Ji-hoon, akan berperan sebagai Jin, seorang bocah laki-laki yang terjebak dalam bayang-bayang ayahnya yang bekerja di Majelis Nasional. Meskipun dia memiliki visual yang sempurna, dia kesulitan mengekspresikan emosinya. Dia harus hidup dengan rencana ayahnya, bukan dengan apa yang dia ingin lakukan. Yang keempat ada Noo Jong-yan, akan berperan sebagai Soka, seorang anak laki-laki yang memiliki rumor berdarah dan mengerikan yang selalu mengikutinya. Rumor mengatakan bahwa dia membunuh ibunya dan membakar rumahnya sendiri. Tetapi dia sebenarnya hanyalah seorang anak laki-laki yang terlihat dingin di luar tetapi hangat di dalam. Yang kelima ada An Ji-yeo, akan berperan sebagai Ye-hope, seorang dancing machine dengan sikap positif tetapi telah ditinggalkan oleh dunia. Yang keenam ada So Young-ju, akan berperan sebagai Kim Nam-jun, seorang anak laki-laki yang impiannya hanya untuk menjalani kehidupan biasa dan dia tangguh menjadi dewasa lebih awal dari yang lain dengan mempelajari kenyataan pahit. Dia bertanggung jawab dan memiliki banyak pekerjaan paruh waktu. Yang ketujuh ada Kim Yoon-woo, akan berperan sebagai Jimin, anak laki-laki yang menyembunyikan rahasia tak terkatakan di balik senyum cerahnya, perlindungan keluarga yang berlebihan terhadapnya dan kebohongan selama masa mudanya telah membuatnya trauma, membuatnya bingung tentang identitas aslinya. Itulah sinopsis dan peran para pemain drama IOT. Jangan lupa nonton dramanya, sampai jumpa di video berikutnya.